Oke bro, budayakan like sebelum menonton. Hari ini kita akan lanjutin lagi Aksar Bapak Eva bareng Om Telele. Oke bro, gue ada kabar buruk. Kabar buruknya si Alpha Terizinya gak tau kemana, Mak. Buat kalian yang ntar lihat bro, tolong kasih tahu lokasi dia ada di mana. Gue lupa lagi. Perasaan kemarin ada sekitar sini, kenapa tiba-tiba menghilang gitu. Entah kenapa, Pak. Aduh, ini belum ada yang lope-lope lagi. Mereka belum mau lope-lope lagi. Soalnya kemarin dia beranak, Pak, tapi anaknya mati juga. Oke, kayaknya lagi pada ngambek, Pak. Jadi udah nggak apa-apa ya. Oke, berhubung dia aja nggak ada, kayaknya gue bakal kasih nama dulu ya, bro ya. Mulai dari si Guardian. Halo, cakep. Dia cowok. Oke, cowok. Ada ngasih nama nggak ya, Guardian? Dari Daniel Ferdinand, katanya kasih nama bang Kang Cipet lah. Kang Cipet. Oke. Cuman sayang Guardian nggak bisa di ini, bro ya. Nggak bisa disuruh-suruh. Yaudah. Next, kita bakalan naik dulu. Oh ini Quetzal udah diparkir sebelah sini. Terus si ini aduh si sedelnya udah gua perbesar bro, pakai sedel extension. Itu asalnya satu kotak kecil, sekarang ditambahin lagi biar lebih besar, biar lebih enak aja ntar bro ya. Oke, by the way, dia cewek cowok? Dia cewek. Oke, kita kasih nama. Dari siapa nih? Adakah Quetzal? Dari Joshua RJN Neng Lenny. Ya betul ya. Mantap halo Neng Lenny. Ntar dia kayaknya bakal kepake banget. Next, si Kuru Peko kita di mana lagi? Kemarin perasaan gua simpen di atas-atas aja. Kuru, oh itu dia pak. Halo Kuru Peko, ini dia. Cekit. Oke bro, Kuru Pekonya kita kasih nama dulu, female ya. Dia cewek, dari Dewi Scratch katanya. Neng Peko, oke. Dia lumayan oke juga bro, cuman nggak terlalu cepet bro ya. Ini bro, wuss. Oke bro, hari ini kita bakal lanjutin lagi rumahnya si Neng, bibinya. Mana Neng bibinya? Ini masih ada di sini bro, kasihan bro, udah berhari-hari. Si istri pertama si Om belum punya rumah. Ini di guardnya si Kang Anton. Kayaknya hari ini kita bakalan fokus bikin rumah dulu bro ya. Kita beresin, tapi kayaknya gak akan beres. Yaudah kita cicil lagi, terakhir, oh ini dia rumahnya. Yeehu. Permisi, tunggu sebelah sini ya, Neng Peko. Oke bro, tampak depannya kayak gini. Terus kata Fatih Taufik, katanya bang, kasih tangga lurus di rumah istri si Om, plus buat pelabuhannya bro. Mungkin ntar kita bakalan kasih bro ya, kita cobain. Terus ini sementara si tablenya gue simpan sebelah sini bro, untuk crafting, biar lebih cepat, biar ngebolak-balik. Oke, ini penampakan depannya. Kayaknya kita perlu yang namanya jendela, soalnya ini gak ada jendela sama sekali. Kita lihat dalamnya. Oh, di sebelah sini ada jendela kiri kanan. Ini baru kecil, jendelanya dua. Kita naik ke atas. Nah, pengennya katanya bang, di sebelah sininya dikasih kayak tempat makan gitu bro. Tempat makan, baru ntar ada tangga lagi ke atas gitu, biar lebih enak bro ya. Jadi ini kayak grand hall gitu. Oke, kalau gitu kita langsung buat aja bro ya. Beberapa udah gua buat kah? Oke, kita lihat bro. Oh, ini dekorasinya ya. Ada untuk dock luarnya, kita lihat bro, docknya kayak gimana. Gua juga penasaran pak, yaudah yang ada kita ambil dulu aja. Tenang Peko, tenang, harap tenang. Oke, kita lihat di bawah sini. Oke, kita 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat bro ya. Yang pertama, oh ini bisa langsung nempel. Tapi jangan langsung nempel juga pak. Ke pinggir sini bisa, oh bisa pak kalau ke pinggir sini. Kalau ini apa, oh ini ada pinggir-pinggirnya. Ini ada pinggir-pinggirnya keempat. Oh ini nyudut doang pak, nyudut. Kayaknya ini sudut dulu udah bro ya. Ini benar kan ya? Jadi ntar ini kita jalan ke sini. Habis itu baru kita nomor 4. Oh, pinggirnya doang tadi bisa ya. Oh, langsung gini bisa ya. Atau tanpa itu juga boleh, tapi kalau mau juga boleh. Oke. Si Fatih pengennya ada docknya bro. Kita bikin lagi kalau gitu ya. Oke, beres. Kita lihat Pak, shipping dock tuh kayak gimana sih? Ini simpannya di mana? Oh, bisa di mana aja kayaknya, Pak. Lihat Pak, gede banget. Wah. Keren. Ini kayaknya cocoknya buat di itu perahu-perahu gitu ya. Perahu khusus. Oh my god. Ya udah kita lanjut yang ini dulu aja deh. Yang ini, aduh kita naik dulu sebentar. Nah, oke. Biar enak bro ya. Jadi ntar kita beliin si istri si Om bro ya. Menurut kalian mending ada pinggir-pinggirnya gini atau cuma satu doang sisinya gitu? Kalau ini kan, nah ini ada belokan. Jadi ntar kita bakalan bikin tangga lagi. Jadi ntar si istrinya punya perahu atau apa ntar kita lihat bro. Kalau nggak salah di sana ada bro. Kita lihat sebentar bro ya. Ada perahu apa aja buat si wow. Perahu apa aja buat si Om? Istri si Om. Benernya sih. Aduh ini penuh banget pak. Oke, ada bot kan? Ini bro ya, ada bot. Wow, ada submarine. Oh ini submarine ada. Ada jet ski kemarin. Wow, ini apa pak ya? Low profile cargo ship. Wow, bisa cargo ship pak. Oil rig. Keren. Ada floating platform.
Oh my god, ini buat perang. Fishing boat. Kemarin udah bro ya. Sama barge. Oh my god, itu gede banget pak. Mungkin kita bakalan bikinin ini bro ya. Gue penasaran ini apaan. Cargo ship convert to floating. Oh my god. Tapi ini kayaknya kegedean ya. Kita bikinin speedboat dulu aja ya. Butuh height sama outboard motor. Kayak bikin outboard motor gimana? Outboard motor. Butuh straight electric cable. Butuh, berarti totalnya butuh 6 straight electrical cable. Oke, udah bisa bro. Kita bikin, suruh bikin 2 bro ya. Ininya 2, terus tadi kalau kita pengen bikin bot apa namanya? Bot, mana pak? Bot. Kok emo? Oh salah. Set. Nah kita pengen bikin ini, butuh height bro. Kita ambil dulu height-nya. Sambil nunggu itu beres bro ya. Height, biasanya Neng Rahma atau kita bunuh-bunuh juga bisa. Pada di, oh ini aja bro ya, mana-mana. Si Tesla kita mana? Terus, oh ketinggalan sana. Kita Neng Vekonya kita simpen dulu aja bro ya. Soalnya dia gak bisa berantem pak, dia cuma terbang-terbang doang. Kita ganti sama si Tesla kita. Neng Peko, tunggu sebelah sini, kita ke Kang Kevin. Katanya bang, Kang Kevin ini kok ada 2? Gak apa-apa bro ya, ada 2 juga. Tapi gak tahu satu lagi yang mana, lupa lagi. Oke kita ambil di Kang Kevin, dia biasanya banyak hide-nya. Soalnya dia sang pemburu. Oke parkir. Kang Kevin, minta hide. Wuh, lihat pak, hide-nya banyak kayaknya dia. Kemarin berburunya, oh my god. Cepet banget ya. Eh butuhnya berapa tadi? 200 kah? Oke kita simpen-simpenin bro ya. Hide, hide, hide. Sebelah sini, terus. Terus. Yaudah 600 aja ya, 300. Oke kita masuk lagi. Kita bakal simpen sebelah sini. Hide please, ini kebanyakan pak. Hide, hide, oke. Kita bikin ini, oh udah jadi ternyata. Inflatable speed boat. Oke, kita tunggu sebentar bro ya. Kalau ini apa? Radar buoy. Floating to detect threats approaching. Kayaknya yang perlu bro ya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nyerang, tapi kita butuh diesel. Dieselnya masih ada nggak? Oh masih bisa pak. Ya kita coba bro ya. Si buoy. Kita bikin satu juga, penasaran pak. Bentuknya kayak gitu. Oke, kita tunggu diesel sama radar buoynya. Oke, kayaknya udah jadi kah? Udah pak, 1, 2, 3. Oke, segitu aja ya. Oke, kita ke atas, itu berisik banget sih di situ. Mana Kang Kevin? Ayo kita ke sana. Cekik. Ya kita parkir. Ini si Neng Liora ada di sini lagi. Ada. Oke. Jadi si istri si Om ntar bisa. Ini mungkin bisa dipindahin tapi ntar aja lah. Tanggung soalnya di dalamnya lumayan banyak. Jadi ntar kita bisa ke sini. Ntar mungkin kita bikin tangga bro ya kecil. Yang penting si istri Om bisa naik speedboat. Mana speedboat yang tadi kita bikin? Ini speedboat. Terus ini ada yang baru. Sama dieselnya ntar ya. Oke speednya kita keluarin dulu. Tweng. Kita pakai pak. Ini bisa akses apa? Speedboat item home. Oh my god. Oh my god. Tuh pak. Belok pak, belok, belok, belok. Oke beloknya rada, rada aja pak. Cuman dia gak sekencang si jetski ya. Oh jetski dia kenceng banget. Wah. Yeeha. Pak mantap pak. Oh my god. Ini hadiah spesial buat istri si Om. Oh. Oke, kita pulang dulu bro ya. Kita parkirin depan dock banget bro. Mana by the way rumah sih kita? Oh my god, keren. Oh itu dia. Kita parkir sebelah sini pak. Ngeng, ngeng, ngeng. Cekit. Pak, belok, belok pak. Aduh. Aduh, ngepot ternyata. Selamat pagi. Oh my god. Kita bisa ngeliat pemandangan luar. Jadi katanya di sininya pengen tempat makan bro ya. Kayak dinner table gitu. Jadi mungkin ininya sebelah sini. Ada grill, ntar kita bisa masak-masak sebelah sini. Mungkin butuh wood kali ya. Woodnya kita habis kah? Oh my god, ini chopping station, apaan tuh chopping station? Mungkin kita bisa ambil dari sini yang bekas tadi aja bro ya, kita ambil dulu. Kita butuh wood. Penasaran bro, gua lihat penasarannya. Aduh, naiknya harus lewat sini. Oke, kita naik dulu. Kita taruh sebelah sini woodnya. Mana wood. Oke, set. Wow. Ini tempat buat cuci tangan katanya pak. Cuman dia kayaknya harus di-snap kemana gitu. Soalnya ini gak bisa pak kalau gak ada nge-snap. Oh no. Tapi ntar kita coba bisa gak ya. Mungkin dia harus snap ke sesuatu kah. Tuh gak bisa pak. Ya untuk sekarang gak bisa pak ya. Gak apa-apa lah ya. Ntar next time kita cari lagi pak. Mungkin kayaknya udah deh. Ini oil. Udah. Ini dock keren kita belum. Oh ini nih. Si kayu ceritanya. Ini kayu bakarnya pak. Buat gede juga ya. Ini mah di luar atuh. Chopping wood mah di luar pak.
cocoknya di mungkin di sini, Pak. Sebelah sini aja. Lebih kayak ke mana-mana. Kayaknya bagusnya lurus deh. Oh, ini bisa ke bawah juga. Nah, kayaknya cocoknya sebelah sini deh. Nah. Bekas motong-motong kayu aja ceritanya. Oke, mungkin lebih ke dekorasi kali ya. Ada lagi kah? Oh, ini ada lagi. Oh, ini baru potongan-potongan kayunya bisa di dalam sini. Atau mending di sebelah sini aja, Bro ya. Sebelah sini ceritanya habis potong kayu, potong kayunya buang ke sebelah sini. Nah, gitu, Bro ya. Ini ngalangin enggak? Kayaknya ngalangin ya, Pak. Kita pick up dulu. Pick up please. Simpannya sebelah sini. Nah, biar enggak ngalangin ya. Jadi kita chop-chop langsung ke sini. Oh my god. Buat bakar ini, Bro. Oke. Buat kalian yang punya ide, sebelah sininya mau apa, Bro? Mau meja makan atau tangganya mau sebelah kanan sebelah kiri? Atau tangganya mau di mana? Langsung aja komen di bawah. Yang penting rumah istrinya si Om beautiful, Bro ya. Tapi untuk sementara si istrinya enggak akan dibawa dulu soalnya belum bisa ditinggalin. Tapi setidaknya lumayan nyaman sekarang. Oh, nice. Oke, Bro, kayaknya ada di bawah kita. Dia kumalis. 700 juta. Lama banget. Oh, no. Tidak mungkin. Kelamaan, Bang. Kelamaan. Sedangkan ini attack-nya 200.000, kayaknya bakalan lama banget. Mungkin kita pakai ball tapi kita belum ada kandangnya, jadi ntar aja, Bro ya. Sekalian nemenin si Maguma. Si Maguma juga perlu teman, Pak. Ya, kita cari yang belum punya apa aja. Ini banyak, Pak. Ada pasukan, Pak. Buat bodyguard-nya si NBB ya. Oke, kalem, Pak. Tadi gua dada mental siapa? Mana, Pak? Mana, Pak? Oke, di atas kayaknya ada Alpha Argentavis deh, Pak. Tuh. Iya. Alpha Argentavis ada, Pak. Kita bakalan sikat kartu. Headshot, baby. Nice. Kita butuh mid. Kita butuh mid. Kita ambil setengahnya. Bobo ya. Mungkin kita kaget. Mohon jangan rusuh. Tenang. Bobo. Oh, dia gak bisa ditiming. Gua lupa. Dia gak bisa. Oh. Kabur. Kurang ajar. Ini. Siapa yang mati? Siapa yang... Oh my god, pahit. Aduh, gua kena poison lagi. Ini malah rusuh. Gua mau timing ini dimakan enggak sama dia? Dimakan enggak? Aduh. Ini kita mana, Bro ya? Si hangar tank kita mana? Hangar. Oh my god, kayaknya habis deh, Pak. Oh no. Aduh! Kurang ajar, kayaknya kita kehabisan, belum bikin lagi. Ya, sudahlah kalau gagal ntar kita pakai pokeball aja ya. Kita bakal pakai pokeball. Si Cian tribe-nya pada mati, Pak. Tadi mah banyak di sebelah sini pada mati. Gila, ini rusuh banget. Wah, diserang, Pak. No, jangan diserang. Hampir, Pak. Hajar. Aduh, attack kita kecil banget. Attack kita terlalu kecil, Pak. Waduh, bahaya. Kita timing aja, Bro ya. Setian teramnya hilang. Oke, kita balik dulu. Oh no, pada diserangin, Pak. Kita hajar dulu, Pak. Awas. Berani-beraninya ya. Mamam tuh. Aduh, kita kena slow motion, Pak. Berani-beraninya. Ini si bocah-bocah menyebalkan. Hajar. Langsung apa ini, berani kamu, ha? Mana lagi? Gila ini summon-summon terus, Bang. Gila. Ini aduh, kita benar-benar di-stun, Bang. Kita enggak bisa kabur. Tidak. Oh no. Apa harganya mati? Oh no, menyebalkan sekali, Pak. Jangan di situ dah. Menyebalkan banyak. Aduh, Cyan tribe-nya pada mati lagi. Kita benar-benar kehilangan, Pak. Oh no. Ini Devil Joe banyak. Oh, ini ada lagi, Pak. Oke, Alpha. Berhubung kita enggak bawa hangar tank, Bro ya. Kayaknya kita bakalan pakai pokeball aja. Kita nunggu dia ke bawah, siapa tahu dia mau ke bawah, Pak. Ke bawah, please. Ini siapa yang rusuh? Ada rusuh? Aman, Pak. Kayak dia enggak mau turun lagi. Kita pengen Alpha Argentavis. Kita belum punya. Nah, dia turun, Pak. Oke. Okay. Argentavis. Mau dia aja sih kalah kabur. Oh, ini. Aduh, PHP nih. PHP, Pak. Ini. Oke, siap. Ayo, cucu! Kena plus! Bolanya gagal. Bolanya dia nggak turun, Pak. Dia... Wow, kayaknya ada yang nyerang kita deh, Pak. Oke, kita lanjut. Siapa, Pak? Baru, Pak. Goliath. Goliath, tapi berhubung kalau kita pakai tank aero biasa, kita susah ntar nyebrangnya. Kita pakai pokeball aja, Pak. Oh my god, ini baru, Pak.
ada pinguin. Halo pinguin. Oke, gue lihat. Hai, cus yo. Blup. Iya. Kenapa? Aman, lumayan. Lumayan kita dapat. Pinguin juga kita belum punya, Pak. Pinguin juga kita belum punya. Entar lah, wow, wow, wow. Kita lihat lagi ada siapa lagi sebelah sini. Oh, ini kita belum punya, Pak. Kita belum punya, Pak. Dia juga kita belum punya kan? Pelagornis. Wow, levelnya lumayan tinggi. Keren juga ya. Ayo sih juga. Iya. Yeah. Lumayan. Lumayan. Oke. Okay. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Aduh, aduh, aduh. Naik, Pak. Naik, Pak. Oke. Okay. Kita cari lagi. Tadi bro si Alpha Argentavis-nya belum ada ya? Soalnya dia masih terbang-terbang susah. Argentavis, please. Tuh kan hilang sekarang, gila dicari hilang, Pak. Ada siapa itu? Byakugan. Byakugan. Saiyan of Winter. Banyak ya, bro ya? 200 ribu kita coba lawan, bro ya? Kita coba lawan. Oke, are you ready? Let's go. Mati, please. Dapat apa? Dodorex kostum. Mantap. Mati, please. Berarti kuat juga sih ini, Pak ya. Ngeri. Dia dapat apa tuh? Ini, Pak. Rare terus. Dapat shotgun. Dapat rabi. Oh my god, common rifle. Mungkin sisanya di kita kah? Oh my god. Ntar kita belum punya, bro, belum punya kandang buat dia, jadi susah ntar. Oh, damn son. Bro, air terjunnya beautiful. Oh my god. Oh, siapa tahu sekitar sini ada. Ya kita belum punya nih, Pak. Cikit, biakukan. Biakukan. Kita belum punya ya. Kita ambil dia, Pak. Serasaurus. Ai. Gak kena. Kurang ajar. Ya, habis deh, Pak. Oke, lumayan, bro, perburuan hari ini. Meskipun gagal dapat Alpha Argentavis ya. Tapi enggak apa-apa, udah kita pulang. Aduh. Di sini beautiful juga, bro, tempatnya, bro. Di hutan-hutan biasanya banyak yang aneh-aneh nih. Oke lah, kita pulang, bro, ya, kita pulang. Oke, sampai rumah. Wow, banyak juga ya dinosaurus kita, Pak. Gak nyangka, bro. Oke, kita sebelah sini aja. Cikit. Nice, thank you. Ini kayaknya hujan atau apa gitu, Pak. Oke, YPC-nya, please. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini siapa aja? Ada Goliath, Pelagornis, Charizard, sama Senor ya. Ya lumayan lah. Tapi ada 5 tulisannya, Pak. YPC atau Yellow. Sebelah sini. Yellow. Oh, ini Pocket Cats. Apa ini Cats? Kita punya Cats juga kah? Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, siapa ini? Wow, oh ini. Ternyata si Avatarizinya belum, Pak. Kemarin ya. Kemarin kita dapat kan, ternyata belum dikeluarin. Ya udah kita kasih nama dulu. Sesuai yang kalian itu mana? Jangan rusuh dulu, pasif dulu, oke. Okay. Tadi ada ngasih nama, Bro ya, kemarin dari Francesco Rares. Oke, okay, dari izinnya Kang Chico. Oke, okay, thank you akhirnya. Ternyata dia belum dikeluarin. Kemana aja, Pak? Udah next. I choose you. Hiya! Esconitz the Goliath. Yang mau ngasih oh my god, gede juga ternyata, Pak. Oh, damn son. Oke, okay, kalam. Kayak yang mau ngasih nama silakan dia, kayaknya cowok deh. Iya, dia cowok ya. Esconitz. Kita lihat, Pak. What? Oh, begini, Pak. Penampakan. Wow. Ini udah enggak bisa di-zoom lagi, Pak. Enggak bisa di-zoom in lagi nih, udah mentok nih. Esconitz. Tapi kalian yang penasaran, beginilah penampakannya, Bro. Wow. Ini versi gedenya sih ini, Bro. Dia keren, Bro. Ada V-nya. Google 5 gitu apa gitu. Oh my god. Halo, Bos. Oke, okay, next. Nomor 3. I choose you. Well, Pelagornis. Dia bisa mendarat di air. Halam, tenang Pelagornis. Mohon bersabar. Dia kayaknya berat kalau gua naikin, Bro. Oh, dia butuh saddle. Oke, okay, oke. Okay. By the way, dia cowok. Dia cowok. Nice. Nomor 4. Next, I choose you. Charizard lagi. Kayaknya kita punya deh, Bro. Kemarin Charizard kan? Kita lihat, Pak. Kalau nggak salah kemarin cari. Ini kan, oh iya sama. Nggak apa-apa, Bro ya. Anggap aja adik kakak, Pak. Kamir. Charizard, kamu. Dia terbang. Dia cewek, Bro. Dia cewek ya. Makasih sama juga. Silakan. Satu lagi, Pak. Satu lagi. I choose you. Sinosaurus. Wow.
What? Dia nyerang kita, Pak. Eh, Om, berani-beraninya. Dia enggak jinak ternyata. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Kang, tolong. Eh, udah kita panggil Kang. Dia enggak bisa dijinakin, Pak. Oh my god, dia berdarah terus, Pak. No! Hampir aja. Terus aja hampir, Pak. Lihat berdarah-darah. Aduh, dia kena racun-racunnya, Pak. Dia bisa mati nih. Aduh, jangan mati dulu, please. Makan, please. Makan daging, please. Kayak kita kasih daging, Pak. Atau dia pengennya beri-beriin, kita kasih dia. Kasihan banget. Oke, sayang sekali yang itu enggak bisa, Bro, ya. Enggak dikasih kasih nama. Oke, udah semuanya. Sekali lagi buat kalian pengen kasih nama, langsung aja komen di bawah. Plus rumah Neng Vivi yang itu dalemannya mau dikasih apa atau dekorasinya juga kayak gimana. Oke. Oke, Bro. Jadi itu aja untuk hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like. Thank you banget udah nonton. Salam gamers jadi.